Halo guys, Sampurasun, gimana kabarnya? Semoga sehat selalu. Doain kita bakalan review guys ini produk apa ini, kita bakal buka aja nih, keren banget. Ini kita ada Spot Wireless dari Edge ya guys. Ini benar keren banget dan itu seperti ini tampilannya. Di sini kita ada Kale, musiknya juga ada aktif, ada AirPods, musiknya dan juga ada activities, ada juga sportif. Jadi dia bisa untuk olahraga. Ini seperti ini guys tampilan kirinya. Tampilan kanannya seperti ini sama juga dan tampilan belakangnya seperti ini. Jadi bawah sini dia ada untuk 8 ya guys, ada angka 8 sini juga ada durable, jadi dia bakalan awet juga. Dan juga sini kita anti air, anti cipratan juga, dan ini kita soundnya dia ada bassnya. Jadi kita ada 3 mic, ada juga untuk bisa untuk iPhone juga Android, bisa juga untuk 8 jam penggunaan. Dia juga dia versi wireless ya guys ya. Oke, sekarang kita bakalan buka aja nih bos, ini kita versinya. Sekarang kita bakalan buka aja nih guys semuanya. Lalu ini aku juga bikin konten juga di YouTube aku Gawe Graphic Game, di TikTok aku juga Gawe Graphic Game, dan juga di Instagram aku Gawe Graphic Game. Buat di follow biar makin makin asik, makin mantap jiwanya bosku. Kita bakal buka aja kayak gini guys. Ini dia nih, bener keren banget guys, lihat ya. Di sini dia ada apa? Lihat, kita ada kertasnya. Di sini kita ada ini, dia casnya dia versi ini guys, micro USB ya guys ya. Ini bener keren banget juga. Oke, sekarang lihat sini. Ini dia teman-teman, ini dia RH, ini dia tuh plastik guys ya, seperti ini guys tampilannya. Lihat micro USB ya, juga dia plastik, ini plastik, ini plastik. Bawahnya seperti ini guys ya, kita bakal buka boxnya seperti ini guys. Dan ini dia, nah ini dia versinya, jadi dia tuh nggak ada magnetnya, dia tuh versinya yang ini. Jadi itu ada cekrekannya gitu, jadi gini tuh ya, jadi dia nggak ada magnetnya guys ya, dia itu versi cekrek gitu. Tuh lah tuh, dia biasa aja nggak ada magnetnya. Kalau ini kita tutup, dia versi cekrek gitu ya guys ya. Oke, lihat di sini guys, ini benar keren banget. Di sini kita ada tombolnya, kita coba tarik yang ini kayak gini. Jadi dia kalau misalkan ditempel dia otomatis ngecas. Ini juga sama, kalau tempel dia otomatis ngecas guys ya, kayak gitu. Udah keren banget, pastinya mantap coba banget juga guys ya. Sekarang kita bakal coba tempelin telinga. Kalau teman-teman tempelin telinga dia tuh langsung lumayan enak juga. Sekarang kita bakalan coba cari guys ya, apakah udah ada atau belum. Dan ini juga kita bakalan sambil di charge juga guys. Ini kalau misalnya di charge seperti ini guys, jadi dia tuh ada warna biru-biru gitu guys. Dan di sini kita ada warna merahnya juga, keren banget juga. Dan kalau misalkan kita tampilin dua-duanya kayak gini guys, tuh dia ada warna merah di kedua sisinya, ini keren banget. Kita bakal cobain aja dulu nih, kita bakal cobain dulu aja. Kita bakal cari di sini teman-teman. Di sini kita bakalan cari juga untuk ini dia. Kita bakal masuk ke Bluetooth. Di sini kita bakalan cari apakah sekitar ini ada TWS di sini, kita coba. Oke, dia tulisnya tadi connected. Sekarang kita bakal coba untuk audio library seperti apa suaranya. Ini dia. Ini dia nge-play guys, udah nge-play. Sekarang kita bakalan coba aja untuk tes lagi guys semuanya. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai itu benar-benar enak banget dan juga pastinya nyaman banget sih guys. Dan teman di situ dia tuh ada seperti tombolnya. Kalau misalkan teman-teman di sini dipencet, dia tuh bakal pause. Kalau misalkan teman di sini pencet lagi, dia tuh bakal ngeplay lagi. Kita coba di sini, kita coba pencet sekali, dia pause. Kita pencet lagi sekali lagi, dia mulai ngeplay lagi. Sekarang kita bakal deketin ke mic, apakah seperti apa suaranya. Kita bakal coba dari awal musiknya guys, ini dia. Oke,
Ini benar-benar keren banget, pastinya enak banget. Dan kalau misalkan teman-teman tertarik buat beli, bisa langsung cek link di deskripsi guys. Saya juga suka, subscribe jika belum. Sampurasun rampes teman-teman.